Okay, sorry tadi sebab saya punya line tak berapa nak okay. Okay, yang kita kukus tadi, kita dah letak air. Okay, kita letak air. Kita ambil semua ni yang dekat-dekat sikit ni. Okay, ni kita dah letak air tadi 400 ml. Kita gaul je. Okay, gaul. Gaul dengan air. Gula yang kita kukus tadi, kita gaul dengan air. Air saya guna 400 ml untuk 1 kilo pulut. Okay. Ini step yang kedua ya. Step yang kedua. So ini kita nak kukus lagi sekali. Okay. Kita nak kukus lagi sekali. Hati-hati sebab kukus ni dah panas ya. Okay. Tadi saya gaul dengan, takut tadi dia, live ni terputus. Saya gaul dengan 400 ml air. Okey. Lepas tu ni saya nak kukus balik. Gaul dengan air. Okey. Gaul sekata dengan air. Kalau kita nak makan dengan ikan masin ke dengan kelapa ke, pulut ni akan kekal lembut eh. Sampai esok pun insyaAllah dia akan lembut lagi. Tapi ni tujuan saya adalah nak buat tapai. Okey, nak buat tapai eh. So kita kukus lagi sekali. So saya nak kukus lagi sekali eh. Dah gaul dengan air eh. Maknanya saya kukus pulut saya 2 kali lah. Sekali kukus biasa dalam 20 minit tadi. Lepas tu ni saya gaul dengan 400 ml air. Lepas tu saya nak kukus lagi dalam 10 minit eh. 10 ke 15 minit macam tu. Okey, ni kita kukus lagi sekali. Okey, ni kita kukus balik. So 2 kali lah saya kukus. Kukus kali pertama tadi 20 minit. Lepas tu keluarkan, gaul dengan 400 ml air, kukus balik dalam 10 ke 15 minit, just nak bagi dia wap je. Lepas tu saya akan sejukkan dia. Okey, ini untuk step yang kedua. Step pertama kita kukus 20 minit, lepas tu kita keluarkan, gaulkan dengan air. Kenapa saya gaulkan dengan air? Sebab nak pulut ni sentiasa lembut. Kalau kita nak makan pulut ni, tak nak buat tapai pun, pulut ni nak makan dengan kelapa ke, nak makan dengan ikan masin ke, pulut ni akan kekal lembut. Dia tak keras. Bila kita makan, kita tak tercekik lah. So, saya gaul dulu dengan air. Kukus balik. Okey, ni saya nak, lepas ni saya nak sejukkan dia. So, sejukkan dia ambil masa yang lama. Sebelum saya tabur saya punya ragi ni, sekilo saya akan pakai setengah ni je. Setengah ni je. Ragi ni pun dah lama sangat, simpan dalam peti ais. Tapi ni saya dah jemur dulu eh. Jemur dulu. Pulut ni kena betul-betul sejuk. Sebelum nak tabur kita punya ragi tu, dia kena betul-betul sejuk. So ni saya tengah kukus untuk kali kedua eh. Kejap lagi saya nak transfer dalam bekas untuk sejukkan dia. So tunggu sekejap untuk saya dapatkan bekas saya. Kita kukus dia dalam 10 minit, 15 minit macam tu je. Just untuk nak bagi dia wap kan, supaya dia lembut. Lembut yang berpanjangan. Okay. Saya tak boleh nak transfer lagi. Kena tunggu dulu. Biar dia, biar sampai naik wap je. Tak lama pun tak apa. Tapai ni dia tak ada boleh makan hari ni lah. So dia kena ambil masa at least 2 hari 2 malam. Baru dia boleh makan lah. Tunggu dia manis kan. Lepas ni saya akan transfer dalam bekas yang kecil-kecil lah.
Tak ada pakai daun pisang semua sebab daun pisang susah nak cari kan. So letak dalam bekas dadih je kejap lagi. Lepas dia sejuk, lepas dia sejuk ni gaulkan dengan ragi. Tapi kena sejuk betul-betul. Lepas sejuk gaul dengan ragi, lepas tu masukkan dalam bekas. So nanti kita boleh tengok untuk step yang ketiga. Kita sejukkan. Dan nanti saya tunjuk step yang ketiga ya. Ni saya nak tunjuk cara saya kukus untuk kali kedua. Selamat petang. Apa aktiviti hari ni? Haja Zamia, Cik Alima, Halimah Din, Madam Ayu. So free lah hari ni sebab cuti kan. Love Lara. Terima kasih semua yang join live hari ni nak buat tapai pulut. Dengar suara saja. Okey, lepas ni saya akan sejukkan dia. Okey, sejukkan dalam bekas. So nanti saya akan tunjuk part 3 lah. So ni akan ambil masa lama sejuk. So malam nanti insya-Allah, okey, malam nanti saya akan tunjuk cara dia untuk nak tabur ragi, nak masukkan dalam bekas kecil-kecil dan nak peramkan dia lah. Okey. Okey, terima kasih semua.